Saya bagi separuh harga, ujung minggu saya pergi tambah kerja lagi. Tuan bagilah kat saya. Jadi tuan kedai ni bila dia dengar, "Hei, pemuda ni memang terdesak sangat. Sanggup sampai macam macam tu. Bagi separuh harga, lepas tu nak minta nak pergi tambah kerja lagi hujung minggu, cuci-cuci dan sebagainya." Asalnya sebelah sana dengan sebelah sana cakap, "Tak apalah, saya berpuas hati dengan kerja saya, minta maaf lah, minta cari orang lain." Kan? Dia pun tak apalah kalau tuan cakap macam tu, dia pun letak telefon. Bila nak keluar, tuan kedai cakap, "Nak, nampak nak ni macam berhajat sangat nak kerja. Kerja dengan pakcik lah. Kan? Kerja dengan pakcik lah." Jadi si anak ni, pemuda ni kata, "Pakcik, sebenarnya saya bukan nak kerja tu. Pakcik tahu tak saya telefon siapa? Tu majikan saya, pakcik. Saya call. Saya nak tengok dia puas hati tak nak kerja saya." Tuan-tuan, maksudnya betapa berpuas hatinya dengan majikan dia. Kadang-kadang kalau kita tengok dengan diri kita, kita tu rasa seronok, rasa syok. Tapi kalau kita tengok daripada mata orang macam mana? Adakah seperti mana yang kita tangkap? Adakah seperti mana yang kita fikirkan? Jadi itu maksudnya. Kadang-kadang kita muhasabah ni satu halah, maksudnya kita kena pisahkan, tengok dia renung diri kita balik. Dan kadang-kadang kita juga memerlukan orang lain untuk nak menilai diri kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni, kita buta ataupun kita tidak mampu untuk menilai diri kita secara objektif, kecuali orang dan orang lain. Tapi itulah susah kalau kita nak dapat kawan. Kalau ada kawan, bagi tahu kat dia, kata, kalau janganlah puji saja. Kalau tengok benda baik, alhamdulillah, puji. Sama-samalah kita puji kalau benda baik. Kalau benda tak baik, sama-samalah kita tegur. Tapi kawan-kawan kita, kalau biasanya dia duk puji, ya, tak pernahlah kita rasa kawan kita nak tegur kita. Sebab mungkin dia pun takut juga kalau kita tegur masa muka, kan. Jadi don't take for granted this communication. Maksudnya kalau kita rasa lah kawan kita tu boleh kita harapkan, kita communicate dengan dia. Maksudnya kalau saya ni, saya tak kisah. Kalau ada kesilapan, ada kat mana-mana kekurangan, tegurlah saya. Maksudnya bagi dia faham. Sebab apa? Sebab man by nature like to be praise and dislike to be criticized. Secara hakikatnya macam tu. Manusia secara fitrahnya suka dipuji dan tak suka dikritik. Kecuali orang yang faham saja, dia tak kisah. Aku sama. Kalau hang buat elok, aku puji. Kalau tak buat tak elok, aku kritik. Hang suka tak suka, aku apa-apa peduli. Itu lain. Payah nak jumpa orang yang macam tu. Biasa kita puji saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ghazali dia mulakan kitab dia dengan membawa ayat Al-Quran. Ini style Imam Ghazali lah. Kita masuk baca kitab dia, biasanya kalau satu-satu bab bawa Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'u al-mawazinal qist li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami, yakni Allah, Allah Taala kata, kami meletakkan timbangan keadilan di hari kiamat atau pada hari kiamat, sehingga seorang pun tiada akan dianiaya walau sedikit pun. Dan meskipun ada sesuatu usaha sebesar biji sawi, pasti kami kemukakan juga dan memadailah kami sebagai juruhisab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percayanya kita kepada hari kiamat, percayanya kita kepada hisab, dan percaya kepada elemen-elemen lain yang berkaitan dengan hari kiamat, memberikan kita dua perkara, dua benda yang memberikan kepada kita. Yang pertama iaitu dia panggil apa? Hari kiamat, percaya kepada hari kiamat ni sebagai apa? Dia panggil the source of hope. The source of hope, H-O-P-E. Dan satu lagi, the source of anxiety, iaitu sumber harapan dan sumber kebimbangan. Bagaimana? Kita tengok dulu sumber pengharapan. Kita kena yakin, dasarkan ayat ini, cukuplah kita tengok kepada ayat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan harian kita, kita kadang-kadang kita rasa dizalimi. Hak kita tak dapat. Orang zalim kat kita. Dan jangan lupa juga kita zalim kat orang. Jadi jangan bimbang. Satu hari nanti kita akan dapat semua hak-hak kita.
Jangan bimbang. Mungkin kat dunia ni apa dengan tempoh 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, insya-Allah sampai 100 tahun. Ha, mungkin kita dinafikan hak kita. Kita tak dapat hak kita. Tapi ingatlah, ha, nanti sampai satu masa kita akan dapat balik semua hak-hak kita. Dan ini janji bukan janji manusia, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, yang Maha Adil, yang Maha Berkuasa dan yang Maha Teliti. Ini merupakan satu pengharapan kepada kita. Kadang-kadang kita dah buat habis yang terbaik dah, kita rasa lagi orang buat zalim kepada kita. Di hari akhirat kita akan cari orang-orang yang zalim ini untuk apa? Kita tuntut balik hak-hak kita. Jadi nak bayar dengan apa? Of course lah, tak boleh nak bayar dengan ringgit, pound dan sterling. Maka dia bayar dengan apa? Dengan akhirat currency. Akhirat currency apa tuan-tuan sekalian? Iaitu dalam bentuk ganjaran pahala. Kita pergi, kita minta. Kamu dulu buat zalim ke aku. Terbukti ternyata minta. Dia nak bayar dengan apa? Dia bayar, kalau yang Muslim, dia nak bayar dengan apa? Dia bayar dengan amalan dia. Bayar dengan pahala dia. Pahala, kan? Kita ambil pahala dia. Kalau orang yang pahala sikit, kalau kita pun kalau pahala sikit, orang pakai ambil-ambil. Sebab kita dah buat zalim kat orang, orang pakai ambil-ambil. Tiba-tiba ada lagi zalim yang tak selesai. Sebab tu jaga, kan? Pahala habis bagi kat orang. Sia-sia saja hidup kita buat ibadat, tunduk bangkit. Tapi pada waktu sama buat zalim kat orang, semua pahala habis bagi kat orang. Kan? Lepas tu tinggal dosa. Ada lagi 2-3 orang, 4-5 orang yang datang tuntut. Dulu kau buat zalim kat aku. Main sini. Bayar sini. Kita nak bayar dengan apa, tuan-tuan sekalian? Tak ada apa dah. Semua orang dah ambil. Jadi pada waktu itu, sebagai pertukaran dia, pertukaran transaction pada hari kiamat, kita ambil dosa orang tersebut, dan diletakkan di atas bahu kita. Kalau kata tempoh sekian-sekian dalam neraka, maka dengan mengambil dosa orang, maka bertambahlah tempoh kita berada dalam neraka Allah SWT. Sebab itu kita kena jaga tentang sekalian. Biarlah ibadat kita, walaupun tak sehebat mana, tetapi istiqamah wajib kita jaga, sunat kita tambah. Tapi jangan tuan-tuan sekalian, kita habiskan, kita sia-siakan pahala ibadat kita dengan membuat zalim kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sebagai apa? Sumber pengharapan. Sumber, source of anxiety, sebagai satu kebimbangan. Memang kalau kita tengok ayat ni tuan-tuan sekalian, kita akan rasa bimbang lah. Bimbang yang bagaimana? Bimbang apa? Yang kita, mungkin orang tengok kita, orang tak tahu. Macam tuan-tuan pun sendiri, alhamdulillah Tuhan simpan aib kita. Tuhan tak buka aib kita pada orang. Kalau Tuhan, orang nampak aib kita, mungkin orang tak rasa nak berkawan dengan kita kadang-kadang, kan? Orang rasa betapa hinanya kita. Allah Ta'ala simpan aib kita. Tetapi di akhirat itulah tuan-tuan sekalian, semuanya akan terpampang, semuanya akan terdedah, semuanya akan ditunjuk dalam buku amalan kita, tanpa ada satu pun yang akan jatuh. Jadi ini merupakan satu kebimbangan kepada buku-buku tuan-tuan sekalian, buku amalan. Ya Allah, dahsyatnya. Kita banyak lupa dah. Kita tu ingat kita sekarang, kita tu rasa kita hebat sekarang tuan-tuan sekalian, tapi kita tak tengok waktu kita, apa, zaman kegelapan kita, kan? Waktu zaman kegelapan kita itu, mungkin kita telah balik dan mumayyiz, dan semuanya direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak ambil langkah apa-apa pun, kita lupakan saja. Sebab kita kata, dah lama, perkara dah lama. Istighfar pun istighfar umum saja. Ambil mudah, meletakkan harapan, kadang-kadang Allah Ta'ala ampunkan. Tapi tak tunjuk komitmen dan keseriusan. Jadi di akhirat kelak, buka-buka tuan-tuan sekalian, sejak umur apa kita balik? Katalah kita 15 tahun balik, buka-buka tujuh, solat kita mana? Sembahyang kita mana? Puasa kita mana? Semua buat bukan ikhlas kerana Allah SWT. Bongkar balik semua. Nah, ini merupakan satu sumber apa? Kebimbangan dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan buku cerita, diberikan buku amalan kepada kita.
yang dicatat oleh apa? Dua malaikat. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Ya. Malaikat Munkar dan Nakir. Rokit dan Atim. Dan berdoa kan, ya Ustaz. Kan? Ikut ya Ustaz. Malaikat apa? Rokit dan Atim. Catat dua ni. Kita panggil apa? Full time executive. Without sleep. Seven days per week, 365 setahun. Kalau 366, tahun lompat-lompat dia. Tak tinggal, tak tidur, tak berhenti, tak ada rehat, tak ada cuti apa-apa perayaan, apa-apa peristiwa dan sebagainya. Catat ketua dia. Kan? Jadi dia catat semua. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Di akhirat telah kita akan terima buku amalan kita. Ada orang terima buku amalan dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Jatuh yang mata dia. Kita minta-minta terima buku dengan amalan. Amalan kita dengan tangan kanan. Jatuh yang mata. Jatuh yang mata kegembiraan. Sebab apa? Sebab kita pun rasa alhamdulillah. Kesabaran aku, jerih payah aku, keyakinan aku berbayar. Dengan sebab kita terima buku dengan sebelah kanan. Sebelah kiri, ada orang tak bernasib baik. Na'uzubillah ibn zalik. Jangan kita. Terima buku dengan tangan kiri. Jatuh yang mata juga, kata-kata sekalian. Jatuh yang mata. Air mata apa? Air mata kegembiraan. Tak. Air mata kesedihan. Air mata menanti apa? Kecelakaan yang akan berlaku. Sebab apa? Sebab tangan kiri tandanya gelap masalah hadapan. Maksudnya. Tanda-tanda kecelakaan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ulama-ulama kita, waktu kita basuh tangan tu, tangan daripada apa sampai ke siku tu, pada kita duduk tak baca apa-apa, otak kita, akal kita merewang entah ke mana, kita niat, ya Allah, ya Tuhan ku, waktu basuh tangan kanan, biar ku terima kitab ku dengan tangan ini. Basuh tangan kiri, ya Allah, jangan biarkan aku terima kitab ku dengan tangan ini. Sekurang-kurangnya kita ada bacaan dan doa ketika mana kita membasuh setiap anggota wudu. Jadi itu doa dia. Jadi bila kita terima buku amalan kita, maka engkau akan lihat, kita akan lihat orang-orang yang bersalah. Kita lah kata sekian. Kita selalu tengok orang lain, kita lah orang yang bersalah tu. Mungkin kalau kecuali kita rasa kita tak salah. Orang-orang yang bersalah, kita akan merasa takut dengan apa yang tercatat di dalam buku-buku. Ya Allah. Maka mereka lalu berkata, kita akan berkata, celaka kami, celaka kita. Buku catatan apakah ini? Tidak ditinggalkan perkara sekecil atau sebesar manapun, melainkan dihisap semuanya. Mereka mendapati apa-apa yang mereka kerjakan terpampang, sedangkan Tuhan tidak akan menganiaya kepada sesiapa. Terima buku amalan buku. Kita ingat, malaikat dah banyak. Sehari kita buat banyak mana, setahun banyak mana, sekarang kita hidup berapa banyak. Catat penting-penting dah lah, kan? Kecil-kecil pejam mata lah. Kan? Kita ingat macam tu lah, kacau kita kan. Kadang-kadang kita take for granted macam tu. Yang penting kita punya total tu okey. Kan? Tapi tak, malaikat ni kerja dia catat-catat. Kerja dia catat-catat, dia tak buat kerja lain lah. Jadi catat semua, yang kecil-kecil pun catat. Kan? Kita pandang benda tak elok, tu catat. Kita bukan pandang benda tak elok, terlintas-lintasan hati pun catat. Semua benda yang mempunyai implikasi akhirat akan dicatat. Oleh Allah SWT, oleh dua malaikat ini. Jadi semua akan terpampang pada waktu itu. Dan pada waktu itu baru kita tahu banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan, masa yang telah kita abaikan, kezaliman yang telah kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah tadi, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsallahu wa nasuh. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari di mana mereka sekalian dibangkitkan oleh Allah, lalu diberitahu kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Allah telah memperhitungkan kerja-kerja itu sedang mereka telah lupa. Memang kita dah lupa banyak benda telah kita lupakan. Sebab tu kalau kita tak lupa, kita asyik muhasabah bahawa kita sentiasa merendah diri. Kalau orang yang takabur, orang yang sombong ni, biasanya dia lupa nak muhasabah diri dia. Dia tu tengok at the state of moment, pada ketika tu saja. Dia tak tengok. Kadang-kadang kita berjaya dalam kehidupan kita ni ada turun naik.
Waktu kita turun, ada waktu kita naik. Ada waktu kita mulia, ada waktu kita hina. Ada waktu kita berdosa, ada waktu kita apa? Berbuat pahala dan kebajikan. Jadi kalau orang yang dia rasa takabur dan sombong, dia tengok time dia naik saja. Dia tengok dia time dia mulia saja, tanpa dia merenung segala keaiban yang ada pada diri dia. Dan kita kena ingat, walaupun kita lupa, tapi ada iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa akan semua yang kita kerjakan. Lagi dalam surah Al-Zalzalah, yang ini kita suka selalu baca. Yauma idzin yasrun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Pada hari itu manusia diperlihatkan perbuatan masing-masing, maka barang siapa mengerjakan perbuatan baik seberat etong akan dilihatnya, dan barang siapa mengerjakan amal jahat seberat etong akan dilihatnya juga. Kadang-kadang tengok semua ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang saya lah, tak tahu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila duduk naik kereta tu, duduk merenung diri pun semua, duduk fikir akan sampai satu masa juga kita akan pergi kan, kembali menemui Allah SWT, maka dia akan naik asal takut kan. Sebab dia ni proses seka tu, dia kita duduk tengok orang meninggal, dia satu hari akan sampai waktu kita, dan pada waktu itu kita akan tengok segala janji-janji, segala apa yang diberitahu oleh apa Rasulullah dan Al-Quran. Mungkin orang dia ambil mudah, bukan ada orang dia ambil mudah, dia kata ni lah aku malah fikir pasal agama ni yang aku malah fikir pasal akhirat ni, menakutkan saja kan. Baik kita sibuk dengan benda lain, tak ada fikir benda ni, sakit kepala ada fikir benda ni. Kadang-kadang Iblis datang, Iblis kata kita guna kaedah ni, think logic. Kita ni kalau ikut kaedah dia dalam Islam sendiri pun, Islam pun ajar kita, kalau bertembung antara yang yakin dengan syak, utamakan yang yakin. Betul ya? Betul ya, logik bang. Ada syak, ada yakin, utamakan yang yakin. Terus ada fikir yang syak tu. Yakin yang sekarang ni, dunia yakin, akhirat syak. Kenapa kamu duk risau yang syak ini mengganggu urusan dunia kamu? Sekarang dunia depan kamu sekarang ni, kan? Ambil kesempatan, guna kesempatan betul-betul. Dunia ni yakin, yang syak tu dia ragu-ragu, belum pasti lagi. Kenapa kita duk fikir yang syak? Kita pun memang logik juga. Dilema, jadi dalam dilema nak jadi syak. Ini jaga kata sekalian. Ini dia panggil al-urur, tipu daya iblis. Dia guna logik. Sebab iblis ni jangan duk main kata sekalian. Bak logik pun dia cakap. Jadi macam mana kita nak patah hujah ni? Imam Ghazali dalam bahagian yang lain, dia guna hujah-hujah. Contohnya dia kata, nak patah hujah ni senang. Sebab tu jangan generalize kan. Kadang-kadang setengah tempat sesuai kaedah ni, setengah tempat tak sesuai. Katakan misalnya, kata nelayan. Nelayan ni, dia duduk sekarang ni selamat apa semua, hidup kat rumah seronok. Dia nak pi ke laut yang pasti apa? Penat, bahaya, pasti. Ikan belum pasti kan, campak jala pasti, susah pasti, penat pasti, bahaya pasti. Tapi ikan pasti ya? Tak pasti. Kalau nelayan pakai hujah ni ya, kita jenuh harga ikan melambung kan. Semua nelayan guna kaedah ni kan, tak boleh. Jadi maksudnya setengah kaedah tepat sesuai, tapi dia ikut keadaan, konteks yang tertentu. Macam kita juga, kita kan, apa kita nak habis duit banyak-banyak ke anak cucu kita kan, belum pasti lagi masa depan mereka kan. Kalau kita ada pegang kaedah ni, kita tak hantar anak kita belajar, cucu kita belajar. Kenapa kita nak bergantung kepada sesuatu yang belum pasti? Ini kaedah-kaedah yang Imam Ghazali tunjuk supaya apa, dapat kita berfikir dengan waras. Jadi balik di sini perbicaraan kita, maksudnya walaupun sebesar atom ni tuan-tuan sekalian, berat dia kalau letak atas timbangan kita, kalau kita timbangan pasar malam mungkin tak dapat kesan lah. Timbangan kuih pun masa tak dapat kesan juga atom ni kan, kita tak dapat kesan. Tapi semua tu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok betapa detailnya.
hendaklah maklum. Jadi bila kita tengok ni tuan-tuan, timbul satu perasaan kerisauan. Kata Imam Ghazali, tiada sesuatu yang boleh menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya ini. Semua amalan kita akan terpampang, akan dihisap ini. Menimbulkan satu kebimbangan, satu bahaya kepada kita. Melainkan, ada tak jalan keluar? Ada. Ada jalan keluar. Imam Ghazali tunjuk kita jalan keluar. Iaitu, jalan keluar dia dengan sentiasa kita menghisap diri kita di dunia. Ini yang kata, hasibu anfusakum. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Sebab apa? Sebab kita nak selamatkan diri kita daripada dihisap di akhirat kelak. Iaitu, meneliti diri bersungguh-sungguh. Tengok diri kita sungguh-sungguh. Sayyidina Umar kata sekalian, walaupun kita kata siapa aku berbanding Sayyidina Umar, tapi ambillah, kalau tak boleh jadi Sayyidina Umar pun jadilah sikit-sikit Sayyidina Umar. Bila dia nak tidur, ada masa ruang peruntuk masa 5 minit, 10 minit muhasabah diri kita. Tengok apa yang kita buat hari ini kata sekalian. Sayyidina Umar, dia muhasabah diri dia, kalau ada kesilapan dia tuntut atas kesilapan itu. Kalau kesilapan dengan diri sendiri, kesalahan diri sendiri, dia hukum diri dia sendiri maksudnya. Kalau waktu dia meninggal, dimandikan, nampak berbirat-birat belakang dia. Sebab apa? Hasil daripada muhasabah dia. Kalau dengan orang, kalau kita muhasabah, cik-cik ada dosa dengan orang, catat dia elok. Kalau kita ingat, boleh ingat, besok kita cuba selesaikan. Taklah, tuan-tuan, kita tunggu-tunggu semua di akhirat. Dia macam management juga, admin juga. Kalau kita tengok, nak tengok logik lah kan. Kalau kata saya, kata pegang ketua jabatan kat UIA. Kalau saya tinggal file tu, semua saya nak tinggal, saya nak tangguh, saya tak selesaikan. Tengok petang, tengok tengah hari, tambah tak buat apa hari ni, meeting penuh, besok file bertimbun. Begitu juga, kita kalau boleh selesai hari ni. Kan, dah berapa lama kita bertimbun? Ataupun kita ni style macam mana? Jumpa orang, gaduh-gaduh. Tunggu akhirat. Nanti di akhirat. Jumpa akhirat. Oh, sedap cakap. Kan, tak boleh selesai, tak selesai. Semua tunggu akhirat. Bila semua tunggu akhirat, semua file bertimbun di akhirat. Hak sepatutnya boleh selesai kat dunia, kita tak selesai kat dunia. Hak sikit-sikit kan, dengan isteri boleh minta maaf. Kenapa? Nak lupakan, tak nak muhasabah. Lala sekali timbul semua. Dengan anak-anak pun file bertimbun, dengan isteri pun file bertimbun. Sedangkan kita boleh selesaikan. Pada hari itu dan pada ketika itu, kita itu juga. Tapi kita tak muhasabah, kita semua tangguh. Sikit-sikit bergaduh, jumpa di akhirat. Sedap, jumpa dia di akhirat. Jadi teliti kita sungguh-sungguh. Membuat tuntutan terhadap segala yang dikerjakan oleh tubuh badan dan nafas, serta mengiranya hatta lintasan hati dan lirikan mata. Bukan kata buat, bila sebut anggota tubuh ni, anggota tubuh yang 7. Imam Ghazali dia detail satu persatu. Kalau siapa yang ada masa, kalau tentu ada masa, tuan-tuan sudah, jadi manusia yang hebat lah. Kita muhasabah satu-satu. Bukan muhasabah general. Mata, mula-mula pergi mata dulu. Hari ini mata aku buat dosa kat mana? Tengok, ada dosa tak melibatkan mata? Ada dosa tak melibatkan telinga? Ada dosa tak hari ini mulut celupak sikit? Dosa mulut. Ada dosa tak melibatkan tangan, kaki dan sebagainya? Muhasabah. Oh, tuan-tuan sekalian, kalau orang yang suka muhasabah ni, tuan-tuan sekalian, kita tengoklah akhlak dia, masya Allah. Hari demi hari dia akan improve. Semakin kurang dosa dia, semakin kurang dosa mulut dia, semakin kurang dosa mata dia, semakin selamat telinganya. Ni yang organ ni, kalau kita tak jaga, yang menyebabkan kita dicampakkan ke dalam neraka. Kalau kita duduk asyik muhasabah, alhamdulillah, maksudnya muhasabah dah buat dah. Jaga dah satu-satu. Bukan kata mata, lirikkan mata pun. Kadang-kadang lirikkan mata macam mana? Kan, kita bukan tengok orang. Tengok satu pun dosa tu satu hal. Kadang-kadang kita tengok dengan dia, orang datang surau, datang masjid. Kita kenal dia, teruk lah budak ni. Kan, tiba-tiba dia datang pakai jubah. Kita tak tengok, kita tengok dengan lirikkan mata aja. Tengok tu Allah, tak lama tu. Kan, kita kan, kutlah kita nak doa dia. Kan, dia pakai jubah, alhamdulillah, Allah sejuk hati, muka dia istiqomah lah. Kan, kita, tak lama tu. Kan, kita macam tu. Kan, lirikkan mata, apa, lintasan hati, negatif maksudnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata saya kutlah, kata Prof. Muhaya,
Orang yang sentiasa nampak negatif orang lain, sebenarnya itulah diri dia yang sebenarnya. Dia sebenarnya apa yang kita lihat itu kadang-kadang dia reflect siapa diri kita. Jadi kita kena jaga tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Ni Prof Haya dia guna term apa? Dia guna term dia panggil insan-insan keladak. Dia tak faham keladak. Keladak ni maksudnya Allah apa? Lumpur-lumpur yang apa? Sangkut-sangkut tu kan. Kalau kita tengok keladak ni, ha, keladak kat bawah tu, tu kat bawah yang tak pakai tu, kena buang tu. Jadi kita janganlah jadi macam yang digambarkan ini tuan-tuan sekalian. Sentiasa nampak negatif orang lain, dan kadang-kadang kita terlupa nak memuhasabah diri kita. Barang siapa yang menghisab dirinya sebelum dihisab di akhirat, maka mudahlah proses timbangannya di sana. Sebab banyak benda dah selesai dah. Di dunia dah selesai dah. Jadi mudah. File pun tak banyak dah. Apa lagi? Semua soalan yang akan dikemukakan atas dirinya akan disediakan terlebih dahulu, yang menyebabkan akhirnya terlorohlah di hadapan matanya tempat kembali yang baik dan abadi. Maksudnya tuan-tuan sekalian, ya, kalau dengan orang kita selesaikan habis satu fasa. Kalau misalnya dengan Allah, maksudnya kita beristighfar dengan Allah, dan pada waktu yang sama kita dah sediakan jawapan untuk semua perkara-perkara yang kita lakukan. Yang perlu kita istighfar, kita tunduk rendah diri, mengaku kesilapan kita, terus istighfar, kita buat semua itu. Jadi bila di akhirat kelak, kita tak payah baru nak merenung lama, duk fikir balik, nak cari alasan apa. Jadi tak payah. Jadi akhirnya proses hisab kita itu akan menjadi lebih cepat. Sebab itu kalau kita tengok tradisi orang yang alim, ulama ni tuan-tuan sekalian, dia dalam kehidupan dia, dia ada apa? Dia ada yang dia perlu saja. Yang dia perlu. Kita rasa apa keperluan kita? Mungkinlah masing-masing ada keperluan masing-masing, very relative and subjective, kan? Sebab apa? Sebab kalau dia lebih daripada keperluan, maksudnya dia akan melewatkan kita dalam proses hisab kita. Kadang-kadang kita tak perlu kan, kita tambah. Terutamanya perkara-perkara dunia lah, amanah. Kadang-kadang kita tak perlu, kita tambah juga, ambil juga. Kita kata masa kita ada. Ya, masa kita ada. Tetapi kita kena ingat, semua yang berkait dengan kita, menjadi tanggungjawab kita, akan menyebabkan kita lewat ataupun susah untuk hisab kita. Baik, mungkin kita fikir apa? Kita fikir kalau ni amanah, dapat buat banyak pahala. Yes, okay, think that way. Amanah, buat elok-elok, banyak pahala. Tapi we must remember. High gain, high risk. And high gain, high risk. Okay, no problem. You want to go for that, go. But be careful. And high gain, high risk. And sanggup ambil tak apa. Tapi kadang-kadang kita terima, last kali tengok yang ini tetap, yang ini tak apa, tak selesai, yang ini tak selesai, yang ini tak selesai. Tapi atas nama kita, kita tengok orang lain yang buat kerja kita. Masuklah orang yang cakap ni pun. Maksudnya. Dan, hari tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kena ingat, setiap pertambahan amanah akan menyebabkan lebih lewatlah maksudnya proses hisab kita. Sebab tu orang, ulama-ulama tu tak tengok dia, cukup-cukup je untuk diri dia, keperluan dia maksudnya. Tak tambah. Maksudnya tak payah lah. Kita nak elak banyak. Macam mana benda tu keperluan. Tapi kalau yang pergi tambah banyak-banyak, kan tak perlu dah, isteri seorang cukup lah. Pergi tambah lagi dua. Kan dia tengok dunia je. Dia tak tengok akhirat. Tiga, empat. Bila empat isteri, anak pun banyak. Oh lagi lah. Orang ni isteri pertama nak masuk syurga dah kan. Bye-bye. Kita duduk tu. Queue banyak lagi. Ustaz macam tak menggalakkan yang semua. Tak, bukan masalah. Go ahead lah. Saya cakap tadi kan. Maksudnya, kalau dapat pahala jaga, dapat semua, pahala bagus juga. Tapi ingat tu, kena jaga betul-betul. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebaliknya, okay, dia akan menyesal nanti. Dia akan menunggu lama di padang mahsyar kerana terbantut oleh kesukaran-kesukaran yang bakal membawanya kepada kehinaan dan kemurkaan Allah disebabkan dosa-dosanya. Kita tak payah tengok orang biasa. Tengok Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf seorang yang kaya, kan? Ketika mana dia duduk dalam majlis Rasulullah, bincang tentang ahli syurga, kan? Jadi dia tanya, ya Rasulullah,
saya di mana Rasulullah? Ha, kamu di syurga. Kamu ahli syurga. Sonok Abdul Rahman bin Auf. Tapi ayat selepas tu agak tak sonok lagi. Tetapi Abdul Rahman bin Auf, kamu merangkak masuk syurga. Nak bagi tahu apa? Lewat. Slow masuk syurga. Sebab apa? Sebab dengan sebab banyak yang harta-harta harta kamu. Oh, perjalanan hisab dia bukan sekalian. Nah, tapi alhamdulillah masuk syurga juga sekalian. Ha. Kalau begitu, memang wajib atas setiap orang yang bercita-cita besar dan mempercayai Allah dan hari akhirat, jangan sampai alpa dari menghisap dirinya dan menyempitkan keinginan hawa nafsunya seberapa boleh dalam segala gerak geri dan diam, bercakap dan diamnya. Diam pun jaga juga. Kadang-kadang orang diam ni lebih berisi daripada orang cakap. Dalam segala lintasan hati dan jejak langkahnya. Jadi hukum wajib di sini, bukan ni dia wajib. Ada tiga jenis hukum: hukum fiqah, hukum akidah dan hukum akhlak. Ha, ni wajib, ni wajib hukum akhlak. Wajib hukum akhlak. Wajib dalam arti kata macam mana? Kaedah dia macam ni. Kalau kita tak muhasabah diri kita, kita lupa akan dosa-dosa kita. Akhirnya kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kita kena cari jalan. Antara jalan nak lari daripada neraka, nak keluar daripada neraka, tak nak masuk neraka, iaitu dengan muhasabah. Apa hukum lari daripada neraka? Hukum dia wajib. Hukum lari daripada neraka, hukum apa? Sunat? Makruh? Ha, ada? Wajib kan? Wajib! Jadi apa-apa yang membawa kepada wajib, maka hukum dia pun wajib. Jadi muhasabah pun hukum dia wajib. Dan bukan kata muhasabah tu hukum dia wajib. Ilmu, belajar ilmu tentang muhasabah pun wajib. Jadi kita tak tahu. Ha, jadi apa yang berkaitan dengan perkara wajib, yang tanpanya tidak sempurna yang wajib itu, maka dia akan juga jadi wajib. Sebab tu ilmu ilmu yang menyuci hati semua ni, ilmu ni wajib juga. Tapi bukan wajib fiqah lah. Wajib dalam hukum akhlak maksudnya kita panggil. Baik. Ha, dan menyempitkan keinginan. Bila kita muhasabah diri kita, tuan-tuan, jadi ada ruang-ruang. Biasanya puncanya kita akan salahkan nafsu lah. Kita akan salahkan nafsu. Tapi kita kena ingat, jadi nafsu ni memanglah dia ibarat apa? Dia ibarat pekerja. Pekerja-pekerja yang tunduk kepada pengawasan akal. Jadi bila dia buat kerja, selama mana akal boleh pantau dia, dia akan buat elok. Tapi dia akan panggung kepala. Dia akan tengok akal. Oh, akal ni tidur lah. Akal ni lalai. Bila akal lalai, akal tidur, maka nafsu ni akan bermaharaja elok. Silap-silap dia ngak akal, dia berkuda akal untuk kepentingan nafsu. Sebab tu jaga. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali kata, kita cara dia, kita sempitkan apa saluran-saluran nafsu, keinginan-keinginan nafsu. Apa dia antara cara nak sempitkan keinginan nafsu? Jangan makan terlalu banyak. Kan? Bila kita makan terlalu banyak, dia berkait pula, makan pula entah apa-apa. Makanan syubhah, na'udzubillah, makanan haram. Lepas tu masuk sana, masuk sini, kuat sana, kuat sini. Hantar ke perut, perut hantar kepada syahwat batin. Dua-dua ni kuat. Dua-dua ni yang menyebabkan ramai orang musnah. Iaitu syahwat perut dengan syahwat batin. Dan dua-dua berkaitan. Sebab itu antara penyesalan kepada orang yang tak nak kahwin, berpuasa. Sebab dia berkait antara syahwat perut dengan syahwat batin. Jadi kita sempitkan. Jangan makan terlalu banyak dan sebagainya. Ataupun jangan buka ruang. Jangan buka ruang. Ini kadang-kadang kita tak ada kerja apa-apa, tuan-tuan sekalian, anak cucu balik, dalam konteks tuan-tuan, anak cucu balik, bawa anak pergi apa? Pergi muat utama, kan? Bawa anak-anak jalan pergi muat, tak apalah. Kalau kita tengok anak tu, kita tengok anak lain, mak-mak anak-anak yang lain, kan? Ustaz, terpandang tak apa Ustaz? Terpandang tak apa, kan? Ya betul, tak apa. Tapi yang memandang macam mana? Bukan memandang. Sekali pun kalau pandang, kira. Kita ingat, pandangan pertama tak apa Ustaz. Tengok bukan pandangan pertama. Terpandang kali pertama tak apa. Tapi kalau memandang, pertama kira. Tuan-tuan, saya saja cari pasal kan. Tangan bukan anak, mata apa, observe maksudnya. Jatuh antara kau ni, jatuh antara kau ni, jatuh antara kau ni, jatuh antara kau ni.
Buat balik, kalau isteri tu dia buat balik seraka. Apa seraka sayur-sayuran, seraka barang-barang, kita buat balik seraka juga. Seraka tu dosa itu. Jadi tak payahlah cari masa bawa lah pergi taman-taman ke rasanya yang jaga-jagalah, maksudnya apa-apa pun jagalah maksudnya. Sebab setiap detik nafas dan umur itu adalah ibarat mutiara. Ini tentang sekalian, kita kena ingat. Ini kalau orang yang faham akhirat, apa yang menanti akhirat, syurga, nerakanya, balasannya, dia akan anggap setiap umur dia itu yang Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang, alhamdulillah, sehari lagi Tuhan bagi kat kita ini, umur ini mutiara berharga. Jangan biar dia pergi begitu saja. Yang tidak boleh ditukar ganti dan tidak boleh dijual beli. Walaupun dengan harta bergedung-gedung yang dengannya bakal menjamin hidup seseorang itu selamanya. Tak bolehlah. Kalau Tuhan kata, doktor kata, bukan Tuhan kata, doktor kata, ini ya aku umur kamu. Ambillah harta banyak mana pun. Carilah harta banyak mana pun. Tak boleh nak tu, doktor katalah mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau Allah Ta'ala, yang lepas tu masa, yang lepas takkan boleh dijual beli, takkan boleh dibayar dengan apa-apa ni nilai. Sebab tu kita kena jaga betul-betul sekalian masa umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ibrahim Adham, dia misalnya, dia kan kata Ibrahim Adham ni, kalau kita tengok kat bawah tu, dia adalah bekas orang raja, dia asal raja. Tapi akhirnya dia tinggal segala kemewahan dunia. Saya bukan nak minta tuan-tuan tinggal kemewahan dunia. Cuma saya minta diri saya juga dan tuan-tuan sekalian, jangan kita terlalu kalut sangat dengan dunia. Jangan terlalu tamak sangat dengan dunia. Sebab dunia tak pernah cukup. Bukan kata kita nak jadi macam Abu Bakar. Kalau boleh jadi, alhamdulillah, go ahead. Tapi kita kalau boleh, kita kena ingat juga keutamaan-keutamaan lain. Dalam arti kata, kalaulah sampai masa kita kembali kepada Allah SWT. Ini jaga tu je. Ibrahim Adham ni motivasi mungkin nak bagi semangat kat kita lah, boleh. Nak jadi dorongan kepada kita. Waktu dia jadi raja, dia lepas jawatan, dia jadi ahli sufi, dia tinggal semua kemewahan dunia. Bila ditanya kepada dia, apa yang menyebabkan kekuatan, di mana kamu dapat kekuatan ini, motivasi ini, dia jawab tiga benda, tiga rahmat. Dan yang ini akan terakhir untuk kuliah subuh ini. Yang pertama kata Ibrahim Adham, aku yakin, kamu pun yakin, kubur itu sunyi. Kubur itu sunyi. Tak mahukah kamu cari teman? Tak mahukah kita cari teman? Kita tahukah kubur siapa yang meriah? Siapa? Kubur siapa meriah? Kalau kubur tempat saya kaki bukit datang sedang, kita tak pernah tidur seorang kat rumah. Kita tidur dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Tiba-tiba malam ni, malam pertama di alam barzakh, kita tidur seorang. Sunyi. Kita tak terasa apa kita nak bawa teman. Siapa teman? Teman tu amalan kita lah. Ini motivasi dia, cari teman. Sebab yang lain tu, semua boleh support kat dunia. Isteri boleh iring kita kat dunia, boleh teman kat dunia, anak-anak hiburan di dunia. Tapi bila kita balik, apa? Kita tak rasa nak cari teman ketika mana kita duduk dalam kubur. Yang kedua, hujah dia, akhirat abadi, sedangkan bekalan aku sikit. Akhirat abadi, sedangkan bekalan aku sikit, maksudnya. Tak ada usaha apa. Kita tahu dunia ini sementara. Katalah 100 tahun. 100 tahun tak sama sehari pun dengan akhirat. Sebab dia punya skill dia. Dah 1000 tahun dunia bersama dengan sehari dia akhirat. Kita rasa syok dah. Hebat dah. Hanya-hanya ikut skill akhirat. Tak sampai sehari. Dan kita tak rasa kan nak cari bekalan untuk kita hidup abadi. Dan yang ketiga, Di hadapan Allah kita diadili dengan Al-Hakim, Al-Khabir, Maha Teliti, Maha Berkuasa dan Maha Gagah Perkasa. Sedangkan aku tiada hujah apa-apa. Tak ada hujah. Terima aja. Semua akan terima, tunduk, ya. Tak ada apa kita nak hujahkan. Jadi tak ada rasa keinginankah kita untuk kita mempertingkatkan usaha kita untuk menjadikan semua segala aktiviti harian kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang taib itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sertai dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.